Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sallallahu Alaihi barik وسلم سيئوا للهم الفاتحة أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Wallahul din. Amin. Roditu billahi wa bil Islamidina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fa'ma Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, kita sudah masuk ke materi tema 7 ya. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya, Bu Guru. Materi kita hari ini adalah fabel. Apa fabel itu? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia. Apa saja ciri-ciri fabel? 1. Termasuk cerita fiksi atau bukan kisah nyata. 2. Tokoh-tokohnya para hewan atau binatang. 3. Watak tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan buruk. Ini ciri-ciri selanjutnya ya. 4. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang terakhir, fabel menggunakan latar atau setting alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Diingat-ingat ya, Nana ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur fabel. Di sini ada tokoh, ya. Terus ada penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh, ya. Karakter bisa bersifat protagonis atau antagonis, ya. Kemudian ada watak. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran tindakan tokoh. Kemudian ada latar atau setting ya, biasanya di fabel itu latar atau settingnya adalah alam. Karena itu adalah tempat-tempatnya hewan atau binatang ya seperti kolam, hutan, sungai, itu. Terus tema, tema adalah gagasan yang mendasari cerita tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung, ya. Jadi, hampir semua fabel itu ada amanatnya. Nah, di sini Bu Guru akan memberi beberapa contoh fabel. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu ya fabel ini ya. Yaitu ada kelinci dan kura-kura. Ada gajah dan semut. Kancil dan buaya. Gagak yang sombong. Semut dan belalang dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar mengenal pecahan. Ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Yang belum tahu disimak baik-baik ya, yang sudah tahu juga tetap diperhatikan supaya lebih mengerti. Nah, ini ada angka 1 garis 2 ya 1 garis miring 2 ini dibaca setengah atau 1/2 Nah selanjutnya ada 1 garis 3 ya ini dibaca 1/3 atau 1/3 selain menulisnya seperti ini itu bisa nulisnya seperti yang atasnya ya jadi satu garis miring tiga itu sama ya penulisan yang seperti atasnya seperti yang satu per dua ini yang atas atau satu per tiga ini itu sama 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 benarnya ya diingat baik baik ya anak anak ya nah kemudian ini yang terakhir ada satu garis miring 4 itu dibaca seperempat atau satu empat Sekarang mengenal pecahan. Kalau pada benda bagaimana? Nah ini ya kita belajar. Ini ada gambarnya apel. Ya satu apel dibagi menjadi dua bagian yang sama besar tiap anak memperoleh satu bagian dari dua bagian apel, ya. Jadi kalau satu per dua atau setengah itu adalah dua bagian yang sama besar, ya. Ini ada penjelasannya. Setiap bagian apel besarnya setengah dari apel semula. Setengah lambangnya seperti ini ya, satu per dua, ya, satu garis miring dua. Selanjutnya, mengenal pecahan satu per tiga. Nah, di sini, ga, di sini gambarnya sama. Apel yang tadi itu, apelnya dibagi dua sama besar. Nah, sekarang, apelnya dibagi tiga sama besar. Ya, di sini satu apel dibagi menjadi tiga bagian sama besar. Tiap anak memperoleh satu bagian dari bagian apel. Ya. Setiap bagian apel besarnya sepertiga dari apel semula. Sepertiga, lambangnya seperti ini ya. Satu per tiga. Sekarang mengenal pecahan satu per empat atau seperempat. Nah, sekarang gambar apelnya dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi empat. Ya, empat bagian yang sama besar. Karena itu disebut seperempat. ya? Satu apel dibagi menjadi empat bagian sama besar. Tiap anak memperoleh satu bagian dari empat bagian apel. Setiap bagian apel besarnya seperempat dari apel semula, ya. Jadi, empat, empat bagian apel ini besarnya harus sama, maka baru bisa disebut berapa tadi seperempat, ya. Sampai di sini materi tema hari ini. Tetap semangat belajar ya! Jangan lupa sholat lima waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.